السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد تفضل سيارة. Ya, Sudah itu Pak Sekarang Halaman 32 ya Sama enggak halamannya Betul ya, 32 Pak Nah بسم الله قال المؤلف رحمه الله واما ان الماشي اليه والموقر له و مو والموقر له معين على الهدم الاسلامي فلقوله عليه الصلاه والسلام من احدث حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الحديث فإن الإبواء فإن الإيواء بجميع التوقير يجامع بجميع فإن الإيواء يجامع يجامع التوقير ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل لأجل بدعة والشرع يأمره والشرع, بسجر والشرع يأمره بسجره وإهانته وإذلاله وإذ 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 بما هو أشد من هذا قد ضرب والقتل وَصَارَ توقيره فصار توقيره سدودا عن العمل bisyar'il islami wa iqbalan ala ma yudhaduhu wa yunafihi wal islamu la yanhadimu illa bitarkil amali bihi wal amali bima yunafihi wa aidan fa inna tawqira sahibul bid'ati mazannatul lil mubsid lil mafsadataini ta'udani alal islami bil hadami kala ma'alif rahimahullahu taala wa amma annal mashiya ilaihi wal muwaqqir lahu mu'inun ala hadmil islam adapun bidah itu uh, orang yang berjalan menuju kepadanya atau orang yang menghormatinya ya memuliakan bidah memberikan sambutan kepada bidah Mu'inun ala hadmil islam Berarti dia membantu untuk menghancurkan islam ya, Orang yang menghormati bid'ah itu menghancurkan islam falikaulihi alaihi salatu wassalam Berdasarkan dalil dari Nabi salallahu alaihi wasallam Wallahu a'lam ini dalilnya agak kurang pas yang dibawakan di sini. Namun ada sih kalau dihubung-hubungkan nyambung juga. Saya mengatakan membawakan hadis man dasa hadasan. Siapa yang membuat suatu hal-hal baru, ajaran baru dalam Islam, au aw awa muhdisan atau melindungi orang yang membuat ajaran baru, Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in Maka atasnya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya al hadis ya, Imam Bukhari dan Muslim Hadis ini ya, Menunjukkan bahasanya Orang yang Melakukan bid, membuat bid'ah Dan orang yang melindungi bid'ah Atau melindungi orang yang membuat bid'ah Maka Mendapatkan laknat dari Allah malaikat dan rasulnya itu yang itu yang dohir kita lihat dari hadis ini sementara judulnya adalah menghancurkan Islam jadi belum belum nyambung ya belum nyambung wallahu a'lam fa iwa yujami'ut iwa melindungi melindungi apa namanya orang yang membuat bid'ah ini berarti termasuk di dalamnya taukir. Ya, taukir itu penghormatan, pemberian sambutan, pemberian penghargaan kepada bid ah, pelaku bid'ah. Maka ini disebut juga melindungi bid'ah. Ya, disebut melindungi bid'ah. Wajhu dohir dan sisi pendalilan hal itu dohir ya sangat jelas. Lianal mashi ilaiha karena orang yang berjalan menujunya dan orang yang menghormatinya adalah takdimun lahu mengagungkan kepadanya orang yang berjalan menuju ke satu tempat itu secara langsung atau tidak langsung menghargai orang yang dituju mau kemana mau ke rumah si fulan berarti ada ada unsur kamu menghargai si fulan ya kan kita mau ke tempat itu kalau orang nggak suka dengan satu tempat nggak akan dituju Ya, kalau orang nggak suka dengan seseorang nggak akan dituju ketika berjalan menujunya maka ini menunjukkan persetujuan kemudian juga al bisa bisa bermakna berjalan bersama ya mendukung itu juga diantara makna al mashi li ajli bid'atihi jadi mengagungkan kepadanya karena kebid'ahannya Sementara syar Syariat memerintahkan untuk menghardiknya. Melarangnya. Jadi bid'ah itu harus dilarang. Wa ihanatihi bahkan menghinakannya. Wa idlalihi dan merendahkannya. Pelaku bid'ah ini harus dihinakan, direndahkan bima asyad minha ada bahkan dengan apa yang lebih dihinakan dengan apa yang lebih buruk lagi daripada ini kader biwal kotli dengan dipukul dan dibunuh. Insyaallah ini tentunya ketika apa memang Islam dalam kondisi kuat. Islam dalam kondisi kuat pelaku bid'ah atau pembuat bid'ah ini pantas untuk dihukum. Seperti kata-kata Imam Ash-Shafi'i misalnya beliau mengatakan hukumku terhadap orang yang belajar ilmu kalam adalah, apa? Dipukul dengan pelepah korma atau sendal. Ini penghinaan kepada mereka. Pukul pakai sendal, orang yang belajar ilmu kalam membuat bid'ah nanti. Orang belajar ilmu kalam pasti akan membuat bid'ah nanti dalam agama. Tentunya ini dalam kondisi tertentu. Kalau kondisi kita hari ini nggak mungkin, nggak mungkin kita terapkan seperti itu. Karena alusun awal jamaah yang ada sekarang itu minoritas mereka masih minoritas Alhamdulillah simpatisan sudah banyak tapi yang benar-benar berpegang teguh ini masih masih sedikit makanya kalau memperlakukan ahli bid'ah dengan cara seperti itu masih belum waktunya kecuali kalau Islam sudah jaya sudah berkuasa Islam sudah kokoh di atas muka bumi ya diberi, di, di diberi kekokohan oleh Allah ya diberikan sabat maka hal-hal seperti ini mudah untuk, untuk dilakukan. Fasar atau sudu dan anil amal bishara i, bishara i Islam sehingga penghargaan terhadap pelaku bid'ah itu menghalangi dari mengamalkan syariat Islam. Ya, yes. karena hakikatnya setiap kebid'ahan ketika diamalkan itu akan menutup amalan-amalan yang disyariatkan akan menutup amalan-amalan yang disyariatkan wa alama wa yunafihi karena dia menghadap kepada apa yang menjadi lawannya lawan syariat dan menafikan syariat otomatis ya karena waktu itu satu kejadiannya dua nggak bisa bareng-bareng pasti salah satu kalau enggak melakukan syariat pasti melakukan yang tidak disyariatkan itu yang terjadi dengan kondisi kita semua jadi perbuatan kita ini dalam satu waktu cuma ada dua kemungkinan kemungkinan pertama sesuai syariat kemungkinan kedua apa? tidak sesuai syariat sudah begitu maka kalau waktu kita tidak diisi dengan yang sesuai syariat diisi dengan yang bertentangan dengan syariat Wal Islamu layan hadimu illa bitarkil amal dan Islam ini tidak hancur kecuali dengan ditinggalkannya amal. Kalau amal yang disyariatkan sudah ditinggalkan, hancurlah Islam. Hancurlah Islam di tengah-tengah kaum muslimin. Bitarkil amali bihi wal amal bima yunafihi dan akhirnya mengamalkan apa yang menafikan Islam tersebut. Wa dan juga fa'inna tauki rosoh bil bid'ah penghargaan kepada pelaku bid'ah penghormatan kepada pelaku bid'ah madanatun limafsadatain maka itu merupakan suatu yang menjadi tempat terjadinya dua mafsadah dua kerusakan ta'udani alal islami bil hadam yang kedua-duanya kembali kepada islam dengan

duna ahlus sunnati ala sunnatihim. Nah, jadi ada dua mafsadah ketika orang menghargai pelaku bid'ah. Yang pertama, iltifatul juhali wal Orang-orang bodoh dan orang-orang umum, ya, ini sama sebenarnya. Orang umum itu bodoh kalau orang khusus itu alim, ya. orang itu cuma terbagi dua: alim sama jahil. Kita ini apa? Kita jahil semua, ya, baru merangkak, baru belajar. Orang kalau belum level alim, berarti masih jahil. Kapan kita sampai jadi alim? Batasannya ini belum jelas, artinya jelas harus betul-betul alim itu orang khusus dan itu sedikit orang alim itu sedikit orang awam awam itu kebanyakan umum umum itu artinya awam itu jahil ya seperti kita ini awam semua semua kita sebelum sampai ke makom alim masih awam namanya makanya eh, kadang ada pertanyaan aneh gitu kan Ustadz gimana kita kalau bertemu orang awam kamu alim berarti berarti kamu alim ya kita semuanya awam sampai yang ditanya yang dipanggil ustadz juga masih awam kita ini awam kita ini terlalu banyak masih taklid kita ini banyak sekali taklidnya kepada para ulama belum betul-betul meneliti setiap masalah kembali kepada dalilnya masing-masing masih jauh ya. makanya ya harus bisa dipahami baik-baik bukan berarti orang yang nggak ngaji itu awam yang ngaji udah nggak awam lagi masya allah kapan udah jadi or orang nggak awam ini kamu kapan kamu udah jadi bukan orang awam lagi ya jadi ukurannya apa kalau sudah jenggotan bukan orang awam lagi gitu atau kalau sudah ngaji atau sudah pasang stiker ini bahaya sekali sekarang stikernya udah salafi stikernya udah titik-titik TV gitu titik-titik radio. Ini berarti bukan sudah bukan orang awam. Stikernya tempel mobil, tempel di kaca rumah. Ini cepat sekali berubah menjadi orang alim. Ya. Jadi orang awam secara umum itu orang yang kebanyakan orang umum, ya, yang mereka belum sampai ke tingkat khusus. Itu namanya am, umum. Awam itu jamak dari um, umum. Jamak dari am. Ini disebut am Ya, orang umum, orang juhal. Orang juhal dan orang umum akan apa? Iltifat melihat ila taukir. Menengok kepada penghargaan itu, ih. Ini ustad kok menghargai si fulan ya, padahal si fulan kan ahli bid'ah. Orang awam akhirnya ngelihatnya apa? Oh, berarti bagus berarti. Ya. Berarti tidak ada masalah berarti nah, gitu jadi bahayanya di situ orang awam kan melihat cuma dengan kacamata yang dangkal ya tidak tidak mendalam kepada inti permasalahan orang awam itu kalau melihat cuma kulit permukaan nggak sampai ke substansi ya itu kebanyakan fayatakiduna filmuk tadi anahu akhirnya malah berkeyakinan Mubtadi itu adalah sebaik-baik manusia karena dihargai, dihormati, dimuliakan. Wa huwa alaihi khairun alaihi dan bahwasanya apa yang ada padanya pada mubtadi itu lebih baik daripada apa yang ada pada orang lain. ala maka akhirnya dampak berikutnya orang umum tersebut, orang jahil tersebut pun mengikutinya atas kebitahannya, diikuti kebitahannya. ahli sunnati ala sunnatihi dan tidak lagi mengikuti ahlu sunnah atas sunnahnya. Ini bahaya yang sangat besar tentunya. Gara-gara ahlu sunnah menghargai ahli bid'ah, makanya tidak. Ahlu sunnah tidak menghargai ahli bid'ah sama sekali ini kondisinya memang ketika kondisi sunnah berhadapan dengan bid'ah ya beda kondisinya ketika Islam berhadapan dengan kafir ya kalau kafir berulah di negeri Islam maka ahlu sunnah wajib bersatu dengan ahli bid'ah ini dipahami baik-baik ya perbedaan ini kalau hmm. menghadapi ahlul kufar maka ahlu sunnah wajib bersatu dengan ahlul bid'ah kenapa demikian karena kufar asyadu dororon kufar itu lebih besar keburukannya daripada ahlu bid'ah ini kondisi lihat kondisi jadi kita sedang berbicara antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah maka ahlu sunnah tidak boleh memberikan penghargaan memberikan ruang memberikan kursi memberikan tempat untuk ahlu bid'ah jangan jangan beri kesempatan nanti kalau diberi kesempatan misalnya ya antum punya uh, uh, apa namanya Majelis taklim misalnya Antum mengurusi majelis taklim Antum pengurus Ngundang ustad ustadz, Jangan sekali-kali ngundang ustadz yang bukan ahlus sunnah Ketika dibeli ruang Bahaya orang awam Oh berarti itu sama, oh berarti itu benar Dan ini yang terjadi Justru mereka Para ahlu bid'ah Memanfaatkan ustad-ustad ahlus sunnah Ini bahaya kadang Sebagian ustadz ahlus sunnah Tidak sadar kalau diperalat Ya di sebagian masjid banyak ini cerita di Jakarta banyak seperti itu orang-orang jihadin orang, -orang, orang harokiyin mereka sengaja ketika membuka lahan baru membuka majlis baru atau ingin berdakwah di suatu masjid tertentu di suatu tempat undang pertama kali ustadz top dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah biar apa merekrut jamaah merekrut masa yang banyak dipanggil ustadz kita ustadz ahlu sunnah wal jamaah yang Eh, yang masyhur, ya, yang populer, sehingga banyak orang datang. Setelah itu kajian rutinnya yang isi mereka ini bahaya sekali orang-orang jihadiin, harokiin, ya ini bahaya. Di awal datang Ustadz cuma husnudan kan ini yang undang ini alusun, insya Allah bagus. Tapi ternyata dimanfaatkan. Setelah itu nggak pernah lagi Ustadz alusun yang isi di tempat itu bahkan dikuasai tempat itu sebagai tempat mereka sampai ketika Ahlu sunnah mau datang ke situ lagi nggak boleh inilah ulah mereka dan ini sering terjadi ya. apalagi di daerah sulawesi kita hidup di sana perebutan masjid itu kentara sekali sebagian hisbiyin. yang mereka ya mengaku sebagai salafi mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah tapi kenyataan mereka mencampur adukkan antara berbagai elemen dakwah campur aduk karena memang prinsip mereka persatuan intinya prinsip mereka persatuan tapi apa yang terjadi mereka paling susah untuk dimasuki oleh Ahlu sunnah wal jamaah katanya persatuan persatuan semuanya tapi semua boleh masuk kecuali dai ahlus sunnah salafi nggak boleh ini bohong ini terjadi dan mereka begitu gigihnya mempertahankan suatu masjid Yang dulunya masjid itu dipakai oleh kajian Ahlus sunnah wal jama'ah Salafi Ini seperti itu kadang Makanya ahlu bid'ah jangan diberi ruang Jangan diberi kesempatan Mereka itu licik Mereka licik, kita nggak tahu Kita husnudon Ternyata dimanfaatkan Jadi harus waspada seperti ini Waspada jangan memberi ruang kepada ahli bid'ah Kondisi seperti ini ya tapi, kalau kondisinya sedang ribut antara Muslim dengan kafir, kita bersatu. Ini harus bisa dipilih dan dipilah. Ini dibedakan. Kita bertentangan dengan orang kufar, jangan kita ngotot dengan masalah-masalah seperti ini. Kita akan hancur, umat Islam akan hancur ketika berhadapan dengan orang kufar. Dalam kaitannya berhadapan dengan orang kufar, misal, ya, misal contoh yang sangat nyata hari ini, bagaimana. Mau pemilihan gubernur di DKI pusat pemerintahan kita seperti itu kaum muslimin kalau nggak bersatu bisa jadi betul-betul akan berulang dipimpin oleh orang kafir dan bisa melonjak lagi sampai kepada presiden nantinya dibi maka kaum muslimin dalam hal ini harus waspada ya jangan kemudian ribut diantara kaum muslimin sendiri sehingga justru dimanfaatkan oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam dan ini target besar negara kita ya makanya harus dibedakan kita dalam kaitannya masalah sunnah dengan bid'ah kita akan mempertahankan sunnah tapi kaitannya antara Islam dengan kafir kita mempertahankan Islam bekerja sama dengan ahlu bid'ah tidak masalah dan itu yang dipakai oleh para ulama kita sejak dulu kala ya sejak dulu kala para ulama kita kalau kita me melawan sesuatu yang lebih keras, tidak masalah kita bergabung dengan yang lebih ringan kemungkarannya dalam rangka menangkal perkara kemungkaran yang lebih besar. Darul mafsadatain ya, menolak dua mafsadat mana yang paling besar mafsadatnya? Ini kaidah dalam kaidah-kaidah fikhiyah yang harus dipahami dengan baik. Ya, tidak selamanya ah nggak mau saya kerja sama 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 sekali. Nah, ini bahaya juga ya. Harus bisa membedakan dengan siapa kita sedang berseteru. Karena kekafiran kalau dibiarkan ini jauh lebih berbahaya. Ya, kita ribut dengan sesama muslim dimanfaatkan oleh orang kafir. Kita diadu domba, mereka berkuasa. Nah, akhirnya mereka nonton kita ribut, kita ribut perang hancur-hancuran, habis lemes semua kita, mereka akhirnya mengambil alih kekuasaan. Ini yang sering terjadi. Jadi harus dibedakan. Kemudian والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحديث المحرد له على إنشاء الابتداع في كل شيء فتحيا البدع،, البدع وتموت السنن وهو هدم الإسلام بعينه وعلى ذلك دل دل النخل عن السلف زيادة إلى صحة i'tibari di al-batila idha umila bihi lazima tarkul amal bil haqq kama bil aksi di anna al-mahalla al-wahida la yashkulu takillu li anna al-mahalla al-wahida la yashtagillu illa bi ahadid buddaini nah Doror yang kedua, mafsadat yang kedua, ketika seorang menghormati ahli bid'ah, Anahu min ajli atihi. Seandainya dia dihormati Karena kebid'ahannya Bukan dihormati semata-mata karena orangnya ya, Tapi karena kebid'ahannya bahkan Soro hadi Maka jadilah itu seakan-akan menjadi petunjuk Hadi itu hampir mirip dengan hadi Hampir Hadil Arwah ila Biladil Afroh itu punya karya judulnya itu Al Hadil Arwah ila Biladil Afroh petunjuk ruh untuk tamasa ke negeri yang sangat menyenangkan Di, ada terjemahannya tamasa ke surga gitu. Hadi itu artinya pet, penunjuk apa namanya kalau pen, penunjuk wisata itu guide ya, ya. seperti itu itu namanya Hadi al muharridi yang membombong, menganjurkan, mendukung. Jadi kalau kita menghargai orang karena kebidahannya berarti itu petunjuk dan juga bombongan lahu kepada orang itu ala insya'il ibtidai fi kulli untuk membuat kebidahan dalam segala bentuk dalam segala sesuatu jadi didukung baru bikin bid'ah satu didukung oh bikin lagi yang lain begitu seterusnya akhirnya semua bidang ada kebidahannya kemarin kemarin bidah masalah dikir besok bidah masalah doa besok masalah lain macam segala macam bidah akhirnya tersebar fatahil bidahu maka hiduplah bidah dan matilah sunnah watamu tuh sunan bahkan nggak cuma sunnah sunan sunnah sunnah rasulullah mati dan itu prinsip eh, merupakan kaidah sebenarnya bukan prinsip kaidah kalau hidup bid'ah... Pasti mati sunnah... Ya, kalau hidup bid'ah... Pasti matilah sunnah... Contohnya orang... Habis sholat dikirkan... Dikirkan ada yang diajarkan Rasulullah... Kalau orang sudah pakai... Dikir ajaran kiai... Dikir Rasulullah kemana? Hilang kan? Hilang... Kalau satu masjid dikirnya... Gaya kiai... Dikir Rasulullah nggak ada di masjid itu. Nanti masjid lain terus satu kampung satu negara hilang bid'ah, eh, hilang sunnah, ya tersebarlah bid'ah. Makanya setiap bid'ah muncul pasti meninggal sunnah, ya meninggal sunnah. Jadi tidak boleh dibiarkan kebid'ahan itu, jangan didukung. Islami maka itu adalah merobohkan Islam ini secara langsung Islamnya langsung dihancurkan karena Sunnah adalah Islam, Islam adalah Sunnah. salaf terhadap perkara ini ditunjukkan oleh dalil yang dinukil dari salaf, perkataan salaf. ziyadatan ila itibar ditambah tambahan sebagai tambahan terhadap sahnya itibar tinjauan. Jadi yang jelas pernyataan para salaf banyak yang mengatakan bahasanya jika tumbuh bid'ah maka matilah sunnah lianal batil ida umilabi karena kebatilan jika dilakukan lazimatarku al amal bil maka mengharuskan meninggalkan beramal dengan al haq yang kita katakan tadi kalau Kebatilan dilakukan berarti al-haq ditinggalkan. Kenapa? Kama fil aksi, sebagaimana sebaliknya, kalau kebaikan yang dilakukan berarti kebatilan tidak dilakukan. Kenapa demikian? Lianal mahal al-wahid, karena tempatnya satu, waktunya satu, tempatnya satu. La illa bi Tidak bisa dikerjakan kecuali salah satu dari dua yang saling bertentangan ya. Tidak mungkin dua-duanya bisa dilakukan dalam satu waktu Dikir habis sholat Ada cara Rasulullah Ada cara selain Rasulullah Enggak mungkin dilakukan dalam satu waktu bersama-sama Dua dikit Enggak mungkin Pasti akan salah satu atau gantian Nah ini yang terjadi, enggak bisa bareng-bareng. Enggak -bareng. mungkin. Ya. Yeah. Terus. Wa amma anna sahibaha mal'unun 'ala lisanis syari'ati, fa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam: Man ahdatha hadasan aw awa, man ahdatha hadasan aw awa muhdatsan muhditan muhlisan fa لَعْنَةُ اللَّهِ wal malaikati wan nas مِنَ wa min min al ini perkara yang lain yang menunjukkan tentang buruknya bid'ah dan pelaku bid'ah Yeah. Anna sahibaha mal'unun bahwa pelaku bid'ah terlaknat ala lisan syariah berdasarkan perkataan syariat Fali qouli alaihi salatu wasalam hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa hadatsan nah ini kan ini cocok kalau ini ini hadis ini tadi sama kan? Dibawakan dengan yang tadi. Ahdasa hadasan aw awa muhdisan. Yeah. Ini pas kalau yang ini. Judulnya pas. Judulnya mendapatkan laknat. Kata Rasulullah, Barang siapa yang membuat bid'ah aw awa muhdisan atau melindungi, menghormati pelaku bid'ah, maka fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan ajmain maka atasnya laknat dari Allah dari malaikat dan dari manusia semuanya ya jadi terlaknat orang yang membuat bidah atau melindungi kebidahan hati-hati jangan melindungi kebidahan walaupun Anda bukan pelaku walaupun Anda bukan pelaku tapi Anda pelindung saja Anda sebagai pejabat misalnya ada rakyat bid'ah minta izin untuk melakukan suatu acara. Antum berikan izin hati-hati masuk ke dalam hadis ini. Ya. Anda pemilik modal punya duit. Ada pelaku bid'ah mengajukan proposal untuk suatu kegiatan bid'ah Anda bantu hati-hati masuk ke dalam hadis ini. Hati-hati ya. itu semuanya mendukung berarti. Berikan dukungan kepada pelaku kebidahan, pembuat kebidahan. Jadi sekali-kali jangan, jangan berikan apapun kepada mereka, jangan berikan kesempatan kepada mereka, jangan berikan harta kita kepada mereka. Sangat mahal harta kita untuk mereka. Ya, lebih baik untuk menghidupkan sunnah dan membasmi, membasmi bid'ah, menghidupkan tauhid dan menumpas syirik. Itu harta yang mahal, harta yang sangat bermanfaat. Jadi sekarang kalau ada kegiatan sunnah dukung, tapi kegiatan bid'ah jangan sekali-kali mendukung. Walaupun cuma membeli stiker mereka atau membeli kaos mereka, jangan sekali-kali itu semuanya dukungan kepada mereka. Kadang orang senang-senang aja diberi kaos gratis gitu, itu iklan gratis. Ya, biasanya di punggung-punggung tukang beca itu, kadang-kadang ya, iklan gratis. Masya Allah. Ya, ini tanpa sadar Kadang orang mengiklankan kebit'ahan Partai, macam-macam partai Kan itu perkara yang tidak Tidak sesuai dengan syariat Jangan Jangan pakai kaos partai Jangan pakai Itu perkara mungkar di Dalam Islam, hati-hati Antum, kalau mau pakai Kaos SNTV saja nah, Itu memasarkan sunnah insyaallah Ya memasarkan sunnah bukan antum berarti kalau nggak pakai kaos SNTV bukan sunnah gitu enggak ini dalam rangka orang mengenalkan oh ternyata ada channel sekian begitu oh, masya allah orang tahu ini tidak masalah ya masya allah bukan dalam rangka bedakan kalau nggak pakai ini bukan salafi bukan ya. promosi sama sebagaimana barang kalau nggak dipromosikan nggak laku sunnah pun demikian ya sama butuh promosi besar-besaran sebenarnya karena kekuatan pasar itu sangat dipengaruhi oleh kekuatan iklan, promosi. Coba lihat. Antum antum kenal kan namanya ya ini menyebut merek ya. Aqua, antum kenal Aqua kan? Siapa orang nggak kenal Aqua? Kayaknya bukan orang Indonesia deh kalau nggak kenal Aqua. Tapi kenapa? Kenapa selalu masih muncul iklannya? Kenapa? Sudah kenal kita kok. Karena berpengaruh Bagaimanapun juga ketika berulang orang melihat, orang mendengar, orang menonton, terngiang-ngiang, itu akan berpengaruh besar. Ya, berpengaruh besar kepada jiwa. Manusia itu akan mengikuti apa yang paling sering dia dengar. Manusia akan mengikuti apa yang paling sering dia lihat. Makanya jangan sering-sering lihat yang buruk. Jangan sering-sering lihat, dengar yang yang jelek. Tapi seringlah lihat yang bagus. Ini juga bombongan buat antum sering tampakkan yang bagus-bagus tampakkan sunnah kepada manusia sehingga mereka mengenal sunnah ya mereka mengenal sunnah jangan sembunyi-sembunyi kalau dalam hal sunnah ya, kalau maksiat sembunyi ya, kalau maksiat sembunyi nggak boleh ditampak-tampakkan ini mujahir namanya tapi sunnah tampakkan ya jadi masyarakat kita ini perlu dikenalkan sunnah. Kalau yang menampakkan sunnah cuma ustadznya, ya masyarakat nggak tahu berapa orang yang lihat ustadz jarang. Semua, kalau antum semuanya memasarkan sunnah, coba lihat bagaimana nanti laris, ya, di tengah masyarakat akan semakin laris, semakin laku, sebagaimana dagangan. Begitu makin banyak yang memasarkan, makin banyak yang mempromosikan, masya Allah. Iklan di mana-mana, ditempel sepanduk di mana-mana, itu akan semakin orang tergugah untuk mengikuti. Coba perhatikan ya. Kadang ada suatu kegiatan iklannya cuma satu model, misalnya cuma di radio saja atau di koran saja. Itu berbeda ketika suatu kegiatan dipasarkan di mana-mana. Di radio, di TV, di spanduk, di pamflet, di brosur semua disebarkan. Itu lain dampaknya. Orang dikit-dikit ketemu, di masjid ini ada brosur ini, di sana di kantor, di pasar kok ada semua ini menunjuk uh berarti ini mantep ini acara padahal belum tentu padahal belum tentu ya e itu iklannya saja yang luar biasa yang hebat nah, itu kan iklan yang produk biasa ya kegiatan yang fasad yang rusak itu iklannya besar pengaruhnya besar tapi sunnah cuma melempong para penebar sunnah tidak bergerak tidak semangat untuk mengenalkan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya sunnah tidak terkenal. ini yang terjadi. Makanya antum niati ketika antum berpakaian sunnah, berpenampilan sunnah. Niati untuk apa? Memasarkan sunnah. Menghidupkan sunnah di tengah-tengah umat manusia. Nabi memberi motivasi yang bagus. Mansana sunatan hasanatan. Siapa yang menunjukkan sunnah yang baik? Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau ajruha, wa man amila biha baginya pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya mengikutinya Masya Allah ini motivasi besar buat kita sekalian berikutnya wa amma annahu yuzdadu minallahi bu'dan falamma anil falamma ru'ya falima falima huya anil hasna Falima roa anil hasani. Oh iya ruwi ya betul. Falamma falima ruwi. Falima ruya anil hasani annahu qala sahibul bid'ati ma yaz ma yuzdadu lillahi ijtihadan siyaman wa salatan illa izdada minallahi bu'dan. Wa an ayyuba as-sukhtini wa an ayyuba as-sikh tini as-sikh qala ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا الا ازداد من الله بعدا نعم ويصحح هذا النقل ما اشار اليه حديث الصحيح في قوله عليه الصلاه والسلام في يخرج من دئدئ هذا القوم تحكرون صلاتكم مع صلاتهم تحكرون صلاتكم مع صلاتهم wasya'amakum wasya'amihim ila an qala ya marquna min dini kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah uh, bayyana awwalan ijtihadahum summa bayyana akhiran akhar akhiran bu'dahu min Allah taala nah ini perkara yang berikutnya keburukan bid'ah dan pelaku bid'ah Wa amma annahu bu'da. Jadi bid'ah itu hanya menambahi dari Allah jauh. Menambah jauh dari Allah. Menambah kejauhan dari Allah Ta'ala. Kalau orang tadinya dekat gara-gara bid'ah jadi jauh. Tambah bid'ah tambah jauh. Begitu. Tidaklah tambah kebid'ahan kecuali akan tambah jauh dari Allah Ta'ala. Falima maka berdasarkan apa? Ya gitu. Falima itu biasanya untuk dalil. Falima maka berdasarkan apa? Ruya yang diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri. Bahasanya rahimahullah berkata Sahibul bid'ati pelaku bid'ah ma yasdada lillahi ijtihadan tidaklah menambahi di jalan Allah kesungguhan coba ini lillah, perhatikan lillah. Lillah itu artinya apa? Ikhlas. Dia ikhlas. Bersungguh-sungguh ikhlas. Coba tanya mereka, orang yang merayakan maulid nih misalnya. Pak ini kenapa merayakan begini? Enggak, papa yang penting kan kita ikhlas. Kita ini cuma mencari ridho Allah. Masya Allah. Ikhlas mereka. Coba perhatikan. Tidaklah menambahi lillahi ijtihadan, kesungguhan karena Allah, li, lillah, ikhlas. Berupa puasa, siaman, wasolatan atau solat yang bid'ah, yang tidak ada tuntunan. Illa izdada minallahi bu'da, kecuali pasti akan menambahi dari Allah jauh, kejauhan. Akan menambahi kejauhan dari Allah Ta'ala, menambah jauh dari Allah Ta'ala itu yang terjadi. Ini perkataan Hasan Al Basri dan Al Hasan Al Basri itu perkataannya rata-rata perkataan yang luar biasa. Sampai para ulama mengatakan Imam Al Hasan Al Basri ini perkataannya adalah perkataan yang paling mirip dengan perkataan Nabi. Jadi perkataan nubuah ini Hasan Al Basri. Banyak kata-kata beliau yang luar biasa. Contohnya ini juga ya. Ini luar biasa Ini perkataan ini. Jadi orang kalau nambah bid'ah, melakukan bid'ah, tambah bid'ah, maka tambah jauh dari Allah, bukan tambah dekat. Dia ikhlas lillahi taala mencari cinta Allah, tapi tetap makin jauh justru. Bukan tambah dicintai Allah, tambah dijauhi. Makin jauh dari Allah. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ayyub As-Sikhtiani. Beliau berkata, masdada sahibu bid'atin ijtihad dan tidaklah pelaku bid'ah menambah kesungguhan dalam bid'ahnya illa izdada minallahi bu'da kecuali akan menambah jarak dari Allah menjadi jauh semakin menambah jauh jarak dari Allah taala wa yusahihu dan membenarkan ini hadan nakal penukilan ini ma'asyara ilaihi al sahih yang diisyaratkan oleh hadis yang sahih fi qawlihi alaihi salatu wassalam dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang khawarij Nabi mengatakan tentang khawarij coba perhatikan baik-baik ini hadis jadi ternyata perkataan Hasan al-Basri dengan Ayub as tadi merupakan penjelas dari hadis ini yang memperjelas makna hadis ini kadang orang tidak ngeh ketika nggak dijelaskan oleh ulama ya tidak begitu uh, faham apa maksud hadis ini ternyata ada kesimpulan lain yang disebutkan oleh alim ulama sehingga kita makin jelas bahwasanya bid'ah itu membuat jauh dari Allah perhatikan Rasulullah mengatakan ya kerujumin dihada akan keluar dari keturunan orang ini yaitu dulu yang mengatakan kepada Nabi Iqdil ya Muhammad berbuat adillah wahai Muhammad ketika Rasulullah membagi ghanimah dan membagi diberikan kepada muhajirin orang ansor tidak diberi akhirnya ada orang protes Iqdil ya Muhammad adillah wahai Muhammad Rasulullah menengok dan Rasulullah marah mengatakan waman ya'dil in lam Adil, siapa yang bisa berbuat adil kalau aku tidak adil? Rasulullah disuruh adil juga. Siapa yang lebih adil daripada Rasulullah? Rasulullah dianggap tidak, tidak adil terus. Siapa yang bisa adil kalau Rasulullah tidak, tidak adil? Ya ini kurang ajar. Akhirnya orang itu pergi, dan Rasulullah mengatakan akan keluar dari keturunan orang ini. Kaumun suatu kaum tahkiruna salatakum yang kalian nih kalian siapa saat itu para sahabat kalian akan meremehkan salat kalian jika dibandingkan salat mereka mereka lebih rajin salat mereka ahli tahajud ahli kiamul lail bahkan gak cuma kiamul lail Kiamul nahar juga pokoknya salat rajin salat siang malam salat ma salatihim kalian akan meremehkan sholat kalian jika dibanding sholat mereka wasiyamakum puasa kalian dibanding puasa mereka ahli puasa ini disebut sebagai orang yang kawam sawam ahli kiam ahli puasa itu mereka kalian akan meremehkan tapi mereka bid'ah sholatnya bid'ah ya puasanya bid'ah sampai perkataan Nabi saw yang meruku naminadin tapi mereka keluar dari agama berarti jauh nggak dari Allah keluar dari agama menjauh dari Allah kalau orang mau dekat kepada Allah deketi agama pegang teguh agama pegang teguh Al-Quran itu berarti orang sedang mendekati Allah Ta'ala kalau orang menjauhi agama berarti menjauh dari dari Allah Ta'ala maka mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya Romi itu busur, ini yang penerjemahan tepat. Ada sebagian orang yang menerjemahkan yang meleset dari sasarannya, ini nggak pas. Yang betul mereka keluar seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Keluar jauh, bukan cuma meleset, ini keluar dari agama, masya Allah. Keluar dari agama. Padahal mereka orang yang hebat sholatnya. Makanya sekarang jangan silau ketika melihat, hebat kali itu dikir sampai nangis-nangis semalam suntuk. Berapa ribu dikir, Masya Allah. Dan pesertanya juga ribuan. Kadang orang ya orang umum gak, nggak pernah ngaji, melihat seperti itu silau. Uh, ini masa kayak gini dibilang salah sih. Yang benar gimana? Ya itu, Masya Allah ya. Karena promosi bid'ah lebih lebih besar daripada promosi sunnah. Orang awam gak kenal sunnah orang awam ya yang lebih awam lagi dari antum maksudnya ya kita awam semua orang yang lebih awam dari yang tidak pernah ngaji maksudnya orang yang nggak pernah ngaji itu melihat apa yang mereka mereka hanya melihat saja kenyataannya yang dikir gitu banyak masa salah pemerintah aja begitu sampai menteri agama pun begitu masa salah ini orang kacamatanya hanya melihat dengan dengan dangkal, tidak mau melihat kepada hakikatnya, tidak melihat kepada dalil dari mana sumber ajaran itu. Yang penting banyak orangnya masa salah, nggak apa-apa salah-salah kalau banyak orangnya. Kalau urusan dunia mungkin di, diwajarkan ya, nggak apa-apa ancur-ancur banyak kawannya. Tapi kalau ancurnya ke neraka, masya Allah. Sebekan lagi orang dengan sombongnya mengatakan nggak apa-apa di neraka sama artis. Memang mau apa? Ini kurang ajar ya. Enggak paham neraka kayak apa. Saya enggak dengan gampangnya mengatakan seperti itu. Enggak apa-apa tersesat masuk neraka, kawannya banyak. Sekarang bisa ngomong gitu, nanti pas melihat neraka baru mau balik lagi. Ya, yeah. enggak bisa balik lagi. Makanya dari sekarang kita harus hati-hati, waspada. Jangan mengatakan nggak apa-apa kawannya banyak, kawannya banyak ini kalau tersesat ini nggak boleh, dilarang oleh Allah. Wa intuti aktaroman fil ardi, jadi luka ansabillilah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi pasti akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu perhatikan. Jangan asal banyak. Kalau ikuti kebanyakan orang akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jelas itu kenyataan hari ini. Ini ayat ini sudah dari dulu padahal. Dulu zaman keemasan Islam ayat ini berlaku tetap apalagi sekarang zaman jatuhnya Islam. Ayat ini sangat berlaku. Kebanyakan orang itu menyesatkan dari jalan Allah. Coba hitung penduduk bumi ini. Berapa miliar? Berapa? 6 miliar. 6 miliar. Berapa miliar yang muslim? Satu miliar Berarti kan banyak yang sesat dan iya, Jangan ikuti kebanyakan orang Lima miliar sesat Satu miliar lumayan muslim lah Walaupun muslim masih banyak yang munafik ya. Dari yang muslim Berapa yang mengikuti manhaj salaf Mengikuti sunnah rasul Masya Allah qalil yang paling sedikit diantara yang sedikit sudah, yang paling sedikit diantara yang sedikit. Jadi jangan menggunakan prinsip yang penting banyak neraka masih muat. Ya. mau sebanyak apapun neraka masih muat. Jangan dikira eh, ini banyak sekali nggak muat nanti nerakanya. Kalau penjara nggak muat, iya wajar. Ya. Makanya kalau orang berbuat jahat rame-rame itu nggak bisa dipenjara. Ya. Satu orang dikeroyok masa siapa yang mau dipenjara ini? Bingung penjara nggak bisa nampung si makan mereka juga susah. Ya. Itu penjara dunia. Tapi neraka masih muat. Coba apa yang Allah katakan. Neraka ditanya oleh Allah. Apakah sudah penuh? Mereka. Tak. Malah neraka ngomong hal min mazid. Masih ada tambahan lagi. Masih kurang. Coba neraka masih longgar. Masih banyak peluang. Masih. Oh, jangan mengatakan ini banyak orang. Kayaknya nggak mungkin neraka menampung. Jangan dikira. Meneraka masih luas. Bahkan sampai neraka itu minta tambahan terus sampai akhirnya Allah meletakkan telapak kakinya dan neraka pun mempersempit ruangnya sampai akhirnya pas untuk penghuninya kalau tidak Allah letakkan telapak kakinya di neraka neraka masih butuh tambahan jadi masih banyak ruang di neraka jangan mengatakan banyak begini masa sesat sih enggak. kebenaran bukan diukur dengan jumlah ya? bukan diukur dengan jumlah. Wallahu a'lam. Silakan mungkin ada pertanyaan. Nah. Ada mic ini. Bismillah. Khoi buka Barakallah ya, ya. uh, Anda berapa kali mendengar Ustaz? Ada statement dari uh, Dai Kondang Di negeri ini Antum nama alamat <laughs> Jangan nanti gak ketahuan Kemana larinya gitu. Masya Allah. Abu Abdillah Ustaz, Gria, Ustaz. Oh, iya. uh, Beliau memberikan statement seperti ini Ustaz. Uh, di pengajian Yeah. Uh, Di situ ada banyak orang umum dan orang awam. Yeah. Anda pikir ini orang awam dan mereka tidak paham. Dan, kita uh, juga awam ya. Kita yeah. juga awam. Beliau memberikan statement bahwa uh, setiap sholat itu harus uh, melakukan zikir asmaul husna. Setiap selesai sholat, terutama sholat maghrib dan sholat subuh itu harus melakukan zikir asmaul husna. Uh, dengan bilangan ganjil istilah. paling minimal 11 minimal 11 semua asma husna. Iya yeah. uh, sekali contoh beliau mengacu contoh al jabar Sebelas uh, 11 uh, kali yeah. terus beliau memberikan statement kembali seperti ini memang ini bukan sunnah bukan ini memang ini bukan diajarkan Rasulullah dan uh, kita tidak ingin uh, melakukan kebitahan tetapi untuk membiasakan nah statement ini yang membuat anak bingung Ustaz. tetapi untuk membiasakan tidak apa-apa membiasakan pitah, membiasakan ya. wallahu alam uh, statement seperti ini nah, uh, anak mohon menjelaskan uh, apakah ini termasuk subhat dari, dari beliau sendiri atau memang memang ada apa mana enggak tahu Ustaz nah. Fi. nah. iya Gimana, pernyataan awal ini bukan sunnah. Cuma, untuk membiasakan, membiasakan apa? Membiasakan bid'ah, bid'ah kan? Jadi, membiasakan bid'ah buat apa? Gitu kan? Itu sudah kita katakan, ulama sudah punya prinsip dari awal: tidaklah tumbuh bid'ah, kecuali matilah sunnah. Orang kalau sudah gemar dikir-dikir bid'ah, dikir Rasulullah akan hilang, dikir sunnah akan hilang. Jadi, dan ini prinsip lagi yang dibuat oleh para ulama. Iktisadun fis sunnah khairun min fil bid'ah. Sederhana, dalam rangka mengikuti sunnah lebih baik, jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Ini sudah kita lihat tadi, sungguh-sungguh tadi orang bid'ah, orang khawarij. Mereka salatnya kayak apa? Ya. Mereka puasanya kayak apa? Ini contoh, Rasulullah hanya mencontohkan dan juga dikirnya kayak apa, selawatannya kayak apa, tahlilannya kayak apa. Ya. Bersungguh-sungguh luar biasa, tapi semuanya itu tidak jauh lebih baik jika dibandingkan sederhana sesuai sunnah. Cukup sederhana saja, sesuai sunnah itu jauh lebih dicintai Allah dan bahkan bukan bukan lebih dicintai Allah. Itu dicintai Allah yang satu dibenci Allah gitu bedanya. Satu dicintai, satu dibenci. Ya, bukan berarti kalau kita katakan itu lebih baik, berarti ini baik, yang ini lebih baik. Enggak. Yang satu baik, yang satu enggak baik. Itu maksud ulama. Dan begitu bahasa Arab banyak. Jadi kata-kata lebih baik bukan berarti semuanya baik, bukan. Lebih baik itu artinya yang satu baik, yang satu buruk. Buruk. Jadi jangan dibiasakan perkara buruk mau dibiasakan ya semakin buruk ya. Jadi bagaimana membiasakan perkara buruk? Tidak boleh. Apakah ini artinya nggak boleh dikir Asmaul Husna? Bukan, jangan dipahami begitu. Asmaul Husna silakan digunakan untuk berdikir tapi jangan melazimkan waktu tertentu, jumlah tertentu. Perkara yang mutlak jangan ditakyid. Ini prinsipnya dalam masalah dikir ya. Dikir itu ada dua, ada dikir mutlak, ada dikir mukoyat. Dikir mukoyat itu artinya dikir yang terikat, terikat waktu, terikat tempat, terikat cara, terikat uh, jumlah. Itu dikir mukoyat. Terikat dengan apa? Dengan sunnah Rasulullah Wasallam maka sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Rasul Habis sholat dikir 100 kali Sudah jangan tambahi Sudah ditetapkan oleh Rasulullah Waktunya habis sholat ya. Tempatnya ya tempatnya setelah sholat Mau di masjid mau di mana pokoknya habis sholat Kemudian uh, Jumlahnya sudah tetapkan Lafatnya sudah tetapkan caranya Rasulullah mengajari Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Sudah jangan ditambahin. La Allah sampai berapa kali La ilaha satu kali saja itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering saksikan hal itu. Mereka berzikir dengan jumlah lebih dari seratus. Ketahuilah bahwasanya zikir Rasulullah tidak ada yang lebih dari seratus. Ya, zikir ajaran Rasulullah yang mukoyat tidak lebih dari seratus. Adapun kalau mau zikir lebih dari seratus itu namanya mutlak. Ya, dan mutlak jangan dibatasi sesuatu yang mukoyat jangan dilepas, jangan dimutlakkan. mukoyat itu terikat, jangan dilepas ikatannya. Dan sesuatu yang mutlak jangan diikat. Sesuatu yang mutlak jangan diikat. Contoh, dikir asmal husna ada nggak ketetapan dari Rasul sekian 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 dilakukan kapan kapan waktunya nggak ada. Maka itu mutlak. Antum mau dikir ya jalali wal ikrom ya jalali wal ikrom terserah mau berapa jumlahnya nggak usah dibatasi. Ya, karena itu mutlak ke tempatnya terserah. Jangan harus saya kalau membaca ini harus habis maghrib sama subuh. Ini harus ada dalil kalau menetapkan waktu dan seterusnya. Ya. Jadi hal-hal seperti ini harus kita waspadai. Pokoknya prinsip antum kalau ada ajaran baru dalam agama cek dulu ada dalilnya enggak? Kalau enggak ada jangan lakukan. Itu prinsipnya jangan dibalik ya ada itu yang siapa pengajian padang-padang bulan itu. Itu kan apa ngomongnya? Masa bid'ah enggak apa-apa, coba mana dalil larangannya? Benar bid'ah enggak ada dalil perintahnya, tapi kan enggak ada dalil larangannya. Berarti kalau enggak dilarang kan enggak apa-apa. Kira-kira tertipu gak? Antum? nggak Antum? Enggak kan? Alhamdulillah. Jelas orang yang nggak ngaji pasti tertipu. Oh iya nggak ada larangannya kenapa dilarang? Kan niatnya baik, mencintai Rasul masa dilarang. Kita bukan masalah melarang mencintai Rasul, wajib mencintai Rasul. Tapi caramu itu menghina Rasul, bukan mencintai Rasul. Ya. Kalau cara seperti itu bagus, pasti dilakukan para sahabat. Rasul memerintahkan, dilakukan oleh para imam. Coba tunjukkan Imam Syafi'i melakukan nggak? Kalau itu nggak bagus ditinggalkan oleh mereka, ya, karena nggak bagus, ya, jadi gimana? Masalah agama jangan ditanya mana larangannya, jangan salah. Coba kalau antum sekarang mau sholat, maghrib 4 rakaat Ah, kurang mantep 3-4, subuh juga 4, semuanya 4, biar mantap. Nggak boleh, mana larangannya? Ada nggak larangannya? Cari larangannya. Antum cari di kitab manapun nggak ada larangannya. Sholat maghrib empat terkaat ya nggak ada nas dalil khusus tidak boleh sholat maghrib empat terkaat Coba cari di kitab, nggak ada. Apakah kalau nggak ada larangannya berarti boleh? Nggak bisa. Jangan di begitu kan syariat. Syariat itu bukan mana larangannya, tapi apa? Mana perintahnya itu yang dicari. Jadi kalau melakukan suatu amalan, mana perintahnya, bukan mana larangannya. Larangannya jelas, semua perkara yang gak ada perintahnya dari Rasulullah, maka itu tertolak, itu larangannya jelas. Satu dalil cukup, dan banyak dalil larangannya sebenarnya. Semua perkara yang gak ada tuntunannya dari Rasul, maka tertolak, itu larangan. Jadi kalau gak ada perintahnya, salat Maghrib gak ada perintahnya empat terkaatnya, jangan lakukan, haram, dosa besar, bisa kufur. Sengaja salat maghrib, sengaja salat maghrib empat terkaat kufur. Ya. Ini jangan meremehkan syariat. Syariat bukan tanya mana larangannya, mana perintahnya. Jadi al aslufis fi syar, al aslufil ibadah haram, asal dari ibadah itu haram. Tapi kalau masalah dunia itu baru bebas. Antum mau makan dunia ini bebas, terserah. Selama tidak ada larangannya, baru betul itu. Boleh nggak makan pempek? Mana dalilnya? Ada nggak Rasulullah makan pempek? Ada? Nggak ada, berarti nggak boleh bid'ah itu. Gimana? Ya masalah dunia nggak ada bid'ah. Masalah dunia silahkan. Masalah dunia bebas. Ya, yang penting tidak ada, tidak ada larangannya itu saja. Ya. Karena dunia asalnya ibah, halal. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Walladhi khalaqolakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian. Ini lamnya namanya lam imtinan, karunia, anugerah. Semua yang di bumi untuk kalian. Jami'an, kalian semua. Jadi bebas yang di muka bumi ini halal semuanya. Kecuali milik orang. Maksudnya yang belum dimiliki orang itu bebas. Kalau udah milik orang ini lain lagi perkaranya kan yang milik Allah halal semuanya sudah yang milik Allah halal tapi jangan kayak kayak preman ya ini buminya Allah ini bikin rumah sembarangan <laughs> ya. ya. kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh